Kita lagi di pengadilan agama, guys. Detik-detik kehadiran Saipul Jamil di pengadilan agama sangat dinantikan oleh media hari ini. Sebab hari ini tepat tanggal 4 Juli 2022, Dewi Persik telah melakukan persidangan pertama perceraiannya dengan Angga Wijaya di pengadilan Jakarta Selatan. Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut yuk kita simak informasinya selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Memang benar hari ini adalah hari pertama Angga Wijaya melakukan sidang perceraiannya. Tak seperti Dewi Persik yang sudah 3 kali telah menghadiri persidangan perceraiannya dengan mantan suami terdahulu. Namun, persidangan kali ini akan menjadi sidang yang sedikit lebih berbeda, sebab terdengar kabar kalau kedua mantan suami Dewi Persik akan hadir dan memberi dukungan untuk keduanya. Kehadiran kedua mantan suami Dewi Persik itu pun kini sangat dinantikan oleh wartawan yang saat ini berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebab jika kalau keduanya benar hadir dalam persidangan tersebut, maka itu akan menjadi berita yang sangat heboh. Namun kehadiran Saipul Jamil rupanya hanya sendiri, tak seperti yang dikabarkan kalau ternyata Aldi Taher tidak hadir dalam sidang tersebut. Tetapi kehadiran Saipul Jamil itu rupanya hanya ingin memberi dukungan untuk keduanya agar bisa kembali rujuk. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan yang terbaik untuk Dewi Persik dan Angga Wijaya. Semoga keduanya diberi jalan untuk kembali rujuk. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan like, komen, dan subscribe.